Eh teman-teman, kalau di belakang Bang Ucup ini nyiprat tuh kotor bajunya. Tuh, jauhan aja lah dikit. Segala nggak pakai spakbor ya motornya, dah. Petik nih spakbornya ada, Bang Ucup. Jadi kita ambil jalan kering aja nih ke kanan gini nih. Oh. Terabas terus. Ah, kita harus ngejauh nih ke sini. Ah, becek. Udah ganteng dia. Tunggu bawa tas tuh. Sikat sini aja deh. Jadi itu MT25 ya. Wis, sabar, maafin Bang. Bannya udah digedein. Mau nanya Bang Ucup tapi malu gitu kan. Tahu ukuran berapa itu. Knalpot juga besar tuh. Apa mereknya enggak tahu tuh. RX apa sih itu. Ntar jawab aja Bang Ucup ya setelah video ini jadi ya kan. Iya dia motornya keren pokoknya. Tuh lihat tinggalin terus. Kemocil tinggalin terus, aduh sedih dah. Ya kita, Bang numpang lewat ya Bang. Wah anak touring nih. Keren. Et. Aduh, kita kena hujan guys. Ini hujan. Ini di danau kita, kayaknya berhenti di sekitaran sini dah. Aduh, hujan bos. Ya berkah hujan ya, gak apa-apa sebenarnya. Hujannya pindah kayak ke puncak gitu. Enak kayak kalau ban gede itu. Tuh, lihat tuh. Waduh. Sabar, Pak. Kita punya klakson besar ya, jadi membuka jalan nih. Terus, gaspol terus, Bang. Kita mau chill ke belakang aja. Oh, lihat pada minggir tuh mobil juga tuh. Kita lawan MT25 nih. Tidurin Bang. Asik. Senggol dong aerok nih. Wah, habis. Gila bawa motornya kenceng banget ya. Udah ketinggalan terus. Alhamdulillah hujannya pindah ke puncak nih guys. Wah gak dapet, gak dikasih. Masih senggol Bang. Nah minggir kan ya. Terus. Aw, dia kanan awas. Pada debat, ada yang belakang dapat, di depan dapat, di pinggir nggak dapat. Jadi nggak tahu yang dapat mana. Dari tadi nggak beresnya ada Bang Ucup nih. Gimana pandangan Bang Ucup ini? Dapat apa enggak? Pasar Rebo jauh, katanya parah betul. Tapi gimana pandangannya? Dapat apa enggak itu? Kira-kira terserah ya. Oke, ini pandangannya Bang Ucup ya teman-teman, nggak terserah. Tapi menurut saya sih dapat ini. Jauh aja dapat terus. Kalau nggak dapat paling mentok. Pasar Rebo jauh. Ya teman. Ya terus. Lucu nih, seru nih. Terus bang. Ah, dikit lagi terus. Terus. Gimana bang? Mantap nggak dapat ya? Oh banyak nih tukang parkirnya, banyak parkirin banyak nih. Ya terus apa pada emosi itu? Pada emosi ya teman-teman ya. Jadi ginilah tuh. Pak maafin ya. Alhamdulillah Pak, makasih Pak, maafin ya Pak. Iya. Ini yang bikin macet satu doang tuh. Assalamualaikum teman-teman. Jadi cerita ini kita mau ke kondangannya Bang Epul ya. Ini lihat nih macetnya Masya Allah. Ini di Citayam, arah ke Citayam katanya. Tuh lihat kita
lewat-lewat pinggir gini. Wah, untung kita pakai motor ini, bos. Jadi mantep, bos. Gaspol terus. Tuh, lihat Bang Ucup, noh. Bang Ucup, gimana perasaannya? Gimana perasaannya macet begini? Ada Bang Nasrul, gaskeun. Oh, terus, bisa, jauh-jauh. Thank you.